kesempatan kali ini dan gol tendang. Dikasih hijau aja, dikasih hijau.
bagus, kerjanya udah bagus, tanggung jawabnya sudah bagus. Jangan tangisin pertandingan hari ini, karena pemainnya udah sepatan. Kalian membela negara ini udah luar biasa. Oke, jangan khawatir. Tuhan masih memberikan kita kesempatan kedua. Kesempatan kedua nanti, sekiranya jangan kita sia-siakan. Karena kesempatan gak bakal datang lagi kedua kalinya. Waktu gak bakal datang lagi kedua kalinya. Jadi, lawan Vietnam, lawan Thailand, fokus kerja kerasnya lebih dari kayak hari ini. Oke ya. Thailand biasa-biasa aja, sama bagusan Vietnam bermain bolanya. Tadi Thailand babak pertama cuma 1-0 lawan Singapura. Saya yakin dengan permainan seperti tadi, saling percaya sama temannya, ngotot, tapi main pintar, saya yakin kita bisa ngambil kesempatan yang Tuhan berikan. Amin. Oke, terima kasih. Kita berdoa, jaga kondisi semuanya, semoga diberikan kesehatan, keselamatan, dan kemurahan rezeki. Berdoa mulai. Doa selesai. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Timnas sepak bola wanita Indonesia. Indonesia. Ya, pertama ya saya ucapkan selamat bagi Vietnam. Mereka sudah bisa mencuri di kanan kita. Di mana dua gol tercipta dari set pieces itu menjadi problem di kita. Set pieces dua gol dari corner. Kita nggak bisa antisipasi tadi karena kecolongan seperti itu. Tapi bagaimanapun progres permainan anak-anak Garuda Pertiwi sangat banyak banget perkembangannya yang saya lihat. Tetapi bagaimanapun ini proses untuk yang perlu kita lewati. Kita masih ada satu pertandingan lagi terakhir. Sekiranya kita bisa memaksimalkan kesempatan ini. Oke, tadi pertandingan tadi Thailand ada beberapa kali pertandingan itu saya juga ada nonton lapangan tadi di menit awal di babak pertama aja lawan Singapura tadi agak dari sebelah juga dia bisa mulai 1-0 babak pertama. Berarti kan ada celah untuk kita bisa mencetak ketahanan dan juga kita bisa menang untuk melawan Thailand. Saya optimis, saya percaya anak-anak apabila bermain seperti tadi smartan, bermain tanpa ada rasa lelah. Tapi waktu itu tidak, ini cuma satu hari untuk istirahat, recovery. Ini bagaimana saya untuk memutar otak untuk recovery kembali. Karena lapis keduanya kita juga belum siap secara struktur. Tapi saya harap satu hari ini 24 jam anak-anak bisa kembali fit dan ya pastinya lelah ya. Lelah karena jeda untuk istirahat cuma satu hari. Karena setelah main besok kita untuk mau recovery atau mempersiapkan lawan selanjutnya seperti apa. Tapi tadi babak-babak pertama kita mencoba berubah strategi di pertandingan ini di awal-awal cukup merepotkan mereka juga. Itu cukup sukses, anak-anak juga cepat tangkap dan juga mengerti dari 4-3-3 kita main ke 4-4-2 dan cukup mengerti cara bermainnya. Karena situasional ya, situasional kita main di kandang, kita tahu pengen buat gol. Bagaimana di babak kedua Vietnam menyerangnya dari sektor kiri terus ke rumah kita. Pemainnya agak kurang cepat, jadinya kita mau antisipasi lagi, kita lombok-lombok ke daerah pertahanan lawan karena kita tahu dua center back-nya Vietnam agak lambat dan juga back kanan back kirinya pun juga maju banget. Jadinya kita mencoba berlombok, kita kasih kesempatan untuk Awi, juga kasih kesempatan Yura dan Claudia untuk running ras-ras mengambil bola, ternyata bisa, tetapi dia dapat maksimal untuk mencetakkan gol. Seperti itu, tetap ikan kami. Berusaha sekuat tenaga kami, 90 menit besok lawan Thailand, kami ingin memberikan yang terbaik untuk negara, apalagi ini kan proses kita sepak bola wanita, kita baru berkembang. Tapi dengan bermainnya seperti ini, saya harapkan ke depannya banyak lagi sepak bola wanita, jadi memudahkan kami, timnas bisa memilih pemain juga banyak besarnya. Seperti itu. Terima kasih. Pokoknya melawan Vietnam cukup cukup elegan dan di babak
terakhir mungkin karena pemain terlalu kurang konsentrasi atau lebih fokus, ya mungkin karena capek juga suhu bertahan. Terus untuk nanti pertandingan berikutnya, kami siap berikan yang terbaik buat negara, kami siap capek di lapangan, kami siap cedera, kami siap semua untuk negara.